Kembali di Net 24, 3 minggu ke depan, tugas Presiden Joko Widodo akan diserahkan ke Wapres Yusuf Kala. Hal tersebut terkait dengan cuti Presiden untuk kampanye terbuka dalam menyambut pemilihan Presiden pada 17 April 2019 mendatang. Iya, dalam masa cuti tersebut, tugas-tugas negara yang bersifat operasional dan teknis akan diserahkan ke Wakil Presiden Yusuf Kala. Kalau tugas-tugas bisa dialihkan, ya, selama ini, sementara ini semua acara-acara kan saya hadiri. Tapi kewenangan tentu di Indonesia itu tidak bisa dialihkan ke dalam presiden itu. Jadi tugas-tugas di Jakarta, ibu kota ini memang saya jalani.